Astagfirullahaladzim. Mekat. Welcome back, kembali lagi Dewi Olive ya teman-teman. Di sini aku akan menghibur dengan beberapa video kocak ya. Semoga kalian terhibur lah. Daripada kalian gabut, mending kalian nonton video aku sampai akhir. Oke, sebelum kita lanjut video pertama, jangan lupa ya. Oke, check it out. Oh, mati kau, mati. Hah? Luan, pat. Saking suami takut sama istri ya. Dan emang bener-bener istri itu ya. Udah membersihkan terus dikotorin pasti ngamuk. Ternyata aslinya lebih cantik daripada di foto. Aku yang salting. Mbaknya ini salting ya, karena dibilangin dia cantik daripada aslinya daripada foto gitu, bener. Cantik. Ya salting, saking saltingnya udah macam kayak zombie gitu ya. Pede sih boleh ya, pede boleh, sadar diri penting. Abang ini ngaku kapten, tapi kapten boot langsung otopis push up gitu. Aduh, ini abang ini berani termasuk berani juga ya. Soalnya tentara nih, ha. Pangkatmu apa? Sertu bang. Situ apa? Peladen. Kapten nih bos. Si idaman pangkatnya apa bang? Serda toh. Serda. Emang kalau abang apa pangkatnya? Kapten ini. Kapten. Salah abang kalau gitu. Iya. Hormat dong. Siap izin salah abang. Siap salah bang. Kapten. Nanya dong. Siap salah bang. Iya. Kapten apa? Kapten bu. Siap pusat, siap. Masih mau kena mental ya. Tempat judi itu diciptakan untuk hiburan orang kaya. Orang miskin malah adu nasib di situ. Iya benar juga sih. Stop judi slot, stop ya. Itu kan akan memperdaya kalian, membohongi kalian. Kalian jangan goblok ya. Yang namanya judi nggak ada untungnya, pasti rugi ya. Ya. Tapor coloknya Pak Perot, kontak jodoh Surabaya sekitar. Oke. Posting sampai dapat lagi cari jodoh minimal lulusan S2 dan masih gadis. Wow. Tinggi banget ekspektasinya. Oke, lanjut. Dan umur sekitar 20-25 tahun. Maaf, saya tidak menerima janda. Enggak perlu kaya, yang penting cantik, bertanggung jawab dan bisa menafkahi suami. Aduh, parah. Kalau ganteng mah nggak apa-apa. Kalau begini, ya kan? Aduh. Variasi aja ini, bang. Iya, masalahnya pakainya gimana ya? Pakainya perlu dicontohin. Contohin. Ntar aja udah jalan balas. Kalau ini tisu buat muka. Muka. Terus kalau dipakai efeknya apa? Iya, jadi bersih kayak tisu basah. Abang ini pasti kaget, nggak nyangka kalau polisi yang bertanya. Cerita jadi selingkuhan, setiap habis main harus ngilangin jejak. Nah, jangan selingkuh ya, tetap ngilangin jejak, jangan selingkuh gitu nih. Capek-capek ngilangin jejak juga nanti ketahuan. Yang namanya bangkai itu sebusuk apapun pasti kecium baunya. Kan aku bilang jangan dicupang. Nah, ditutupi cupangnya pakai apa sih namanya ini? Shade-nya bener nggak? Foundation gitu ya. Nggak tahuan sini. Gue nggak akan mandi gue. Apa itu kamu? Ini lagi nih. Ini ada banyak banget. Maaf ya sayang. Ini pakai apa sih? Jadi sih aku ngelihat ya, namanya perselingkuhan itu nggak ada yang indah ya, karena perselingkuhan itu pasti meninggalkan jejak, jejak busukan maksudnya. Hati-hati ya, jatuh kan ya, diulang.
maksudnya itu mata itu digunakan gitu ya. Ada kan mata gitu digunakan itu kan. Yang sibuk main HP jalan-jalan tahu-tahu nyemplung. Enggak disangka-sangka padahal gue suka banget sama cumi-cumi ternyata. Please banget stop buang sampah sembarangan di laut terutama plastik ya. Hari ini gue makan cumi dan gue gak sengaja nemuin plastik di dalam cumi ya. Jadi please banget buat kalian semua stop buat sampah. Aku tuh antara gemes dan pengen ketawa tapi gak jadi dulu, tahan dulu ya. Okay. Itu bukan plastik tapi itu bagian daripada cumi ya, ibaratnya tulang cumi ya, tulang tipis gitu, bukan plastik mbak. Ampun, ini orang norak kali ya. Berapa semua? 4.000. Tapi emang dari awal tadi dia bilang kan berapa semua om, berarti berapa semua ya, masuk motor, masuk gerobak ya, sabak sonya gitu. Dibayar 4.000 diambil semua. POV cowok gak pernah post muka ceweknya. Cewek cantik begini gak dipost, rugi kamu. Setiap wanita itu, kau berilah dia tanda. Kalau kau yang punya, jangan kau terlalu cuek gitu kan. Karena cewek juga bisa berpaling, bro. Bisa berpaling, ya kan. Tahu-tahu kamu di-hide sama dia tuh. Ya, yeah. Oke. Okay. Kamu gak bakal lihat status dia apa. Tahu-tahu dia posting foto. Sayang jangan lupa makan dan minum vitaminnya. Aku mau kamu selalu sehat. I love you. Nah, gitu emotnya mah gitu ya. Aku suaminya, kamu siapa? Hah? Dibalas tuh sama suaminya. Aduh, dibalas lagi nih. Silakan kirim pesan ini ke 20 orang hari ini maka kamu akan dapat kabar baik. Aduh, modus. Tapi ya untung ya slidingnya cepet ya. Kalau enggak ketangkep. Astagfirullahaladzim. Meket. Serem. Tapi emang ya itu orang usia-usia begini tuh lagi lucu-lucunya ya. Lagi nekat-nekatnya gitu. Jangan tahan adek abang. Oke. Okay. Para kartel, guys, kalian lihat itu tadi. Ya, begitulah cewek. Eh, nggak bisa lihat yang kayak apa gitu. Ini kali ini bukan bening-bening lagi ya. Tapi yang rambutnya tebal, gaya gitu ya, dengan style. Eh, jadi sugar daddy. Maaf ya, kita nggak bisa lanjut soalnya aku cariin tatoan. Wih. Iya benar. Punya aku ada langsung akarnya kok. Iya langsung berakar. Tapi mungkin ceweknya tunggu beringinnya tuh apa lebat gitu kan. Mungkin kurang lebat kali ya atau gimana gitu ya. Ceweknya nggak mau gitu. Sayang kalau lagi kerja jangan ganteng-ganteng ya. Oke. Okay. Eh ampun. Ya nggak gitu juga kali konsepnya. Ganteng-ganteng bukan berarti blow on gitu maksudnya ya. Kayak aduh, udah deh. Miris banget ya punya pasangan kayak gitu, nggak boleh kerja ganteng-ganteng. Tapi konsepnya nggak gitu juga bang, ya kan? Aduh, gimana sih? Di luar nalar konsepnya. Love you Rizkrido. Love you Rizkrido mantannya. Kebetulan sama namanya Rizkrido juga gitu, mantan dia dulu kan. Ya. Oke guys, sampai sini reaction aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Peace out me. Bye.